PA212 minta Jokowi lepas jabatan demi keselamatan bangsa, diganti Rizik gitu, ditulis oleh Sardi di sewor.com. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Ketua PA212 Selamat Ma'arif menyarankan Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Menurutnya banyak persoalan yang dihadapi Indonesia sejak Jokowi memerintah. Mundur dari Presiden, sekali lagi harapan saya untuk menyelamatkan bangsa ini, segeralah Pak Jokowi mundur dari jabatan sebagai Presiden RI, kata Selamat. Sebenarnya, tuntutan agar Jokowi mundur dari jabatannya bukanlah hal aneh. Sudah beberapa kali mereka meminta ini, nafsu yang begitu kuat tapi tidak bisa melampiaskannya. Jangan heran kalau di Pilpres lalu mereka sangat mengharapkan Jokowi kalah. Nyatanya mereka kecewa dan sakit hati. Katanya mewakili umat, katanya paling suci, jualan agama dan surga. Tuhan pun diseret, tapi kalah juga. Tapi mereka tetap tidak tahu malu dan seolah tidak pernah ngaca. Mereka tetap sesekali meminta dengan amat sangat agar Jokowi mundur. Gak sekalian memohon sambil berlutut dan menangis mewek. Gak sekalian memelas sambil cium tangan dan kaki agar permohonannya didengarkan. Selamat menilai perlunya rekonsiliasi nasional untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Akan tetapi rekonsiliasi itu baru bisa dibentuk setelah Jokowi mundur. Dan yang paling sangat mencolok mata adalah munculnya gagasan mengubah Pancasila lewat undang-undang dalam RUU HIP. Yang nyata di situ ingin ubah ketuhanan yang Maha Esa yang jadi pondasi Pancasila dan bangsa, katanya. Kalau minta Jokowi mundur, maunya siapa yang gantikan? Gatot Nurmantio. Tidak layak karena cuma pintar teriak isu PKI, tapi radikalisme dan terorisme yang nyata dan di depan mata, diam-diam saja. Maunya Rizik gitu yang jadi presiden. Tak usah malu mengakuilah. Kita tahu kok mereka ini pasti ada pemikiran ke arah situ. Atau mungkin kepingin banget junjungannya yang gantikan Jokowi. Yang bener aja. Saya setuju dengan perkataan Ferdinand Hutahian, justru yang paling tepat sebetulnya adalah demi keselamatan bangsa, NKRI dan Pancasila. Sebaiknya Jokowi menindak tegas kaum intoleran yang terus memusuhi bangsa Indonesia yang berPancasila, membenci bangsa Indonesia yang mengakui keragaman suku, agama dan budaya. Justru yang paling diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia yang waras adalah kelompok tak jelas semacam PA212 ini enyah dari negara ini. Negara tidak butuh kelompok yang hanya bisa teriak dan memperkeruh situasi, apalagi bertindak layaknya pengecut dengan bersembunyi di balik tameng agama. Jualan isu PKI dengan mendadak Pancasilais dan pada tahun politik akan menjual agama untuk kepentingan politik. Justru kalau kelompok ini enyah dan minggat, negara ini bakal lebih adem dan tentram. Pemerintah bisa fokus kerja dan lebih plong bekerja tanpa gangguan dari mereka. Pembangunan lebih cepat. Selama ini tersendatnya beberapa hal dikarenakan politisasi dari kelompok ini. Mereka dalam beberapa kesempatan memperkeruh situasi sehingga membuat suhu politik memanas dan tidak stabil. Justru kalau mereka mundur, negara ini akan terselamatkan. Warga akan bersyukur dan bergembira ria atas enyahnya kelompok tukang bikin kisruh dan tak jelas ini. Selain itu, kurangnya pemerintahan saat ini adalah tidak tegas dalam memberantas kelompok intoleran, terkesan tanggung dan setengah-setengah. Padahal dalam kondisi saat ini, radikalisme mulai menyusup ke segala lini, menyebar bagai virus ke segala arah. Berawal dari intoleransi yang digaungkan oleh kelompok intoleran. Gara-gara mereka, rakyat Indonesia dikotak-kotakan melalui SARA. Ini haram, itu haram, itu kafir, ini kafir. Wajah budaya asli Nusantara perlahan ingin dikikis dengan alasan merusak iman dan tidak sesuai ajaran agama versi tafsiran mereka. Ribuan budaya Indonesia yang kaya, mulai dari pakaian adat, pakaian daerah, lagu dan alat musik, ritual budaya yang sudah mengakar sejak dulu, mau diubah oleh kelompok yang mulutnya ngaku toleran tapi nyatanya intoleran. Warna-warni yang indah mau dipaksa jadi satu warna yang mereka gilai. Ribuan ragam mau dipaksa jadi satu jenis yang mereka idamkan. Mengerikan, bukan? Kelompok begini harusnya enyah.
dan bila perlu diberantas hingga ke akarnya, barulah Indonesia aman dan tentram seperti dulu, di mana ucapan selamat kepada umat agama lain tidak digoreng dan dipolitisasi, di mana berteman dengan orang beda agama dan suku tidak dipermasalahkan. Ini Indonesia yang sebenarnya, bukan versi impian kelompok intoleran. Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Stiker khusus di rumah OTG, kebijakan Anies yang bakal bikin masalah makin besar, ditulis oleh Sardi di seword.com. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Kabarnya rumah orang tanpa gejala atau OTG yang menjalani isolasi mandiri di rumah akan dipasangi stiker khusus. Pengumuman soal adanya OTG yang jalani isolasi mandiri untuk menimbulkan kesadaran bagi warga sekitar maupun kerabat. Hal itu dilakukan sebagai informasi kepada warga lainnya bahwa yang bersangkutan menjalani isolasi mandiri di rumah. Ini adalah salah satu hal teraneh yang pernah saya dengar. Ini bukan memberikan informasi kepada warga lainnya, tapi lebih mungkin kalau disebut bakal membuat warga di sekitar lingkungan tersebut ketakutan. Penderita COVID-19 dianggap masih memunculkan stigma negatif di masyarakat. Lihat saja berita di mana orang yang positif COVID-19 dijauhi di mana-mana. Itu dianggap sebagai aib yang harus dijauhi. Di beberapa tempat, penderita dikucilkan seolah mereka itu makhluk asing dari planet lain. Bahkan ada yang mengeluh, penderita yang sudah sembuh pun tetap dijauhi. Usaha dagangannya tetap tidak laku. Penderita COVID-19 bukan hanya bakal menghadapi virus dalam tubuhnya, tapi juga menghadapi tekanan mental dari lingkungan sekitarnya. Pemasangan stiker OTG ini akan menjadi beban double bagi pasien. Bukan membuat semangat, pasien malah bisa menjadi depresi dan berdampak menurunnya imunitas. Imunitas menurun sangat tidak baik bagi penderita. Jenazah penderita COVID-19 aja banyak terjadi penolakan di beberapa tempat, apalagi yang masih hidup. Kan dulu ada wacana buka bioskop, alasannya warga melepas stres, terhibur, dan dapat meningkatkan imun tubuh. Masa soal stiker OTG aja nggak paham? Selain itu, masalah lainnya akan timbul dengan pemasangan stiker OTG ini. Penderita bahkan merasa resah dan malu. Justru dikhawatirkan mereka jadi takut melapor dan memilih diam saja. Alasannya kembali lagi, karena rasa takut. Takut akan dikucilkan dan juga takut mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat sekitar. Kalau sudah begitu, banyak yang bakal memilih diam sambil menjalani isolasi mandiri. Pemasangan stiker atau pengumuman tanda OTG adalah bentuk yang dianggap sebagai hukuman mental. Niatnya mungkin agar warga waspada atau saling membantu, tapi kenyataan di lapangan sangat berbeda. Apakah yakin semua warga di sekitar akan open-minded? Cukup satu saja yang berpikir buruk, maka akan terjadi provokasi dan menyebarkan isu-isu tak sedap yang menimpa penderita. Yang rugi tetaplah si penderita. Bukannya fokus mikirin sembuh, malah panik mikirin apa yang dipikirkan tetangga sebelah mengenai dirinya. Dan ini bisa terjadi sesuatu yang sangat parah. Bagaimana kalau ada warga yang tidak teredukasi dan menjadi anarkis? Semoga ini tidak terjadi. Tapi pandemi ini telah memunculkan banyak informasi yang salah dan sesat, yang pasti akan mempengaruhi sebagian orang. Bagaimana kalau ada orang yang kalap, lalu marah dan memprovokasi warga lainnya? Ini ada kemungkinan bisa terjadi kalau ada yang menyikapi ini secara berlebihan. Makanya, pemasangan stiker OTG ini adalah wacana aneh dan dapat menimbulkan masalah baru yang jauh lebih besar. Sekaligus ini membuktikan kalau Anies berpikir pendek tanpa mempertimbangkan efek buruk dan dampak psikologis bagi penderita. Ini bisa menimbulkan trauma baru bagi penderita. Gubernur tak becus ya, begitulah. Ini malah terlihat seperti upaya mengkotak-kotakan warga melalui rasa curiga dan ketakutan. Harusnya cari cara lain yang lebih manusiawi, yang tidak menimbulkan dampak psikologis penderita. Penderita takut melapor, malah penularan makin meluas. Tambah lagi masalah baru. Benar-benar tidak becus. Idenya benar-benar out of the box, di luar nalar kebanyakan orang. Padahal tadinya penderita OTG dilarang isolasi mandiri di rumah, tapi sekarang diperbolehkan isolasi mandiri dan dihadiahi stiker pula. Apakah ini efek kejut level selanjutnya? Sebelumnya sudah ada efek kejut lewat pembatasan rute dan jadwal transportasi umum serta tugu peti mati.
kalau dilihat wacana ini muncul mungkin karena melihat banyaknya warga yang tidak disiplin dan OTG yang bandel. Dan stiker penanda ini adalah pengingat agar masyarakat lebih waspada. Mungkin logika Anies sih begitu. Kondisi sudah parah begini harus lebih keras lagi. Cuma yaitu, apakah tidak ada cara lain yang lebih manusiawi? Siapapun pasti tidak ingin kerahasiaan pasien diumbar ke publik. Stigma negatif ini susah diluruskan dalam waktu singkat. Tapi Anies tetaplah Anies. Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!